Itu kita dah discuss sikit-sikit kaedah kita nak buat ataupun nak selesaikan Boolean expression guna kaedah KMap ni. Petua-petua penting yang rasanya saya dah tunjukkan semua dah dalam slide yang lain tu. Mungkin kamu dah baca apa yang boleh buat, apa yang tak boleh buat in general lah. Mungkin tak semua ni, tapi yang penting-penting dah bincang dalam tu. So yang last itu rasanya kita dah masuk sampai mana ya? Three variable dah rasanya. Nah, ini okey, cuma mungkin saya perlu ulang balik itu yang nota itu eh. So ini dalam nota ni mungkin saya tambah sikit. Kalau nota yang asal ni, yang dalam nota yang saya apa PowerPoint ni, kaedah dia dia punya sequence ya, dia macam saya cakap itulah, dia A and then B C. So kalau kamu buat betul-betul follow yang ni, dia akan dapat dia punya output dia is A bar B bar. So kat sini saya tunjuk sikit kaedah apa nama ni, dia boolean yang sama tapi saya guna kaedah lain sikit, bukan kaedah lain sikit lah, just sequence tu saya ubah. Instead of tadi A saja kat bawah, sebelah bawah ni saya tekan jadi bawah ni AB, yang atas jadi C. So setiap kita ada dapat satu-satu ni, sini pun satu-satu sama dengan yang asal ni satu-satu, tapi kedudukan dia berubah. Tapi kalau betul kamu buat ikut kaedah yang ni, kamu akan dapat in the end ni komplement dengan ni akan jadi satu, yang ni A bar dengan B bar, tinggal dapat A bar B bar. So combinekan Y1 Y2 ni, so finally dia akan dapat A bar B bar juga, sama seperti jawapan yang ni. Okay, kaedah yang sikit beza, just dia punya sequence of apa input dia ABC tu. So sebenarnya tak ada masalah, kamu nak buat A dulu BC ke atas ataupun AB ke bawah C ke atas pun sebenarnya dia akan dapat jawapan yang sama. So yang ni pun sama juga, nanti kamu boleh tengoklah nota ni, saya ada dalam tu, dalam ni. Ini pun sama juga, ini cuma untuk tiga input. So ini dalam nota asal dia buat sequence A B C ke atas, so dapat satu group ke atas. So finally kalau kamu selesaikan dia punya boolean ni akan dapat C je eh, sebab sini akan cancel out atas B dengan B bar, B C B, apa ni, B bar dengan B akan cancel ke atas, yang ni A dengan A bar akan cancel. So finally tinggal C. So kalau guna kaedah yang saya cakap tadi, kita sequence dia berubah pun A B kat bawah, sebelah kiri C kat atas, so sama juga kamu akan dapat, tapi susunan dia berbezalah. Instead of tadi kita dapat satu group apa 2 kali 2, sekarang ni kita dapat satu group 4 kali 1, 4 ke bawah 1 ke atas. So tapi kalau kamu selesaikan akan dapat sama juga, so group ke atas ni is C, yang group kat bawah ni complement A dengan A, A dengan A bar, B dengan B bar ni saya selesaikan kat bawah ni. So finally tinggal satu je, habislah. So kita combine Y dengan Y bar, so finally dia dapat C juga. So sama jawapan dengan ni. So dua-dua kaedah boleh digunakan lah, just not tunjukkan comparison. Okay eh, ada soalan tak kat tu? Boleh follow? Okay. Okay, terima kasih. Susah juga cakap dengan komputer ni. Kalau tak ada respon pun tak tahu. Tak apalah, saya jalan je lah. Okay, yang ni sama juga. Kamu boleh tengok. Cuma sini sikit lain dia. Is sebab kalau kaedah yang asal, dia ada 4 kali 1 dengan 4 kali 4. Dia akan kat tengah ni dia ada dia punya overlapping. Tapi yang kalau kamu cuba selesaikan ni, finally jawapannya adalah A bar campur B, kamu boleh cuba sini. Cuma yang ni saya ubah kaedah susunan dia. Sama juga. Cuma dia punya susunan grid akan berubah lah. Ini ikut apa yang kita ada kat atas ni. Yang ni semua. So saya pindah ke sini satu persatu. Kamu boleh tengok sendiri. So akan finally dia akan ada 3 kali 2. So kalau ikut kita punya rules itu, dia kena ikut maksimum group mana yang kita ada. 2, 4, 8, 16. 8 paling besar lah biasanya. So 8 tak ada sebab 8 ni kalau kita ada 4 dengan 4 kali 2 ni semua satu-satu-satu, kita akan dapat 8 elemen. Tapi sekarang ni kita cuma ada 6 elemen maksimum. Tapi 6 elemen tak ada dalam rule. So that mean tak boleh gunakan 6 dalam satu group.
So kita kena ambil the next paling lowest maksimum adalah is 4. So that's why saya buat kat sini 4 ke atas ni sebagai satu group. 1-1-1-1 ni selesaikan akan dapat A bar. And then group yang bawah ni 1-1-1-1-4 group ni selesaikan dapat satu lagi is B bar. Okay, so overlapping ni dah tak ada masalah lah sebab dia bila overlap, so dapat dua sub macam equation kecil dia. So bila kita combinekan dia Y dengan Y bar ni, dua ni, so kita akan dapat final ni sama dengan A bar campur B . Sorry, ni typo error . Ni sepatutnya B . Bukan B bar ni, silap B . Nanti kalau kamu dapat, kamu betulkan lah. Ni sepatutnya B bukan B bar. So A campur B bar. So jawapannya sama juga, kaedah dia sikit lain. Terpulang pada kamu lah mana yang lebih mudah. Okay, ini kita masuk yang 4 pula. 4 tak ada masalah, cuma dia senang lah sebab 2 macam ni. Kita ada 2 kat bawah, lanjut ke bawah. Yang ni 2 kat atas. So kamu boleh mana-mana juga. A, B kat bawah, C, D kat atas, ataupun C, D kat atas, A, C, D kat bawah sini sebagai C, D. Yang atas ni sebagai A, B pun boleh. Okay. So mana-mana boleh. Kaedah yang sama macam itu. So saya skipkan yang ni. So ini saya tunjuk satu contoh. Saya ambil satu contoh je, tak banyak sangat. Yang lain saya tinggalkan kat kamu lah. Okay, saya ni ada equation ni saya ambil daripada nota yang satu lagi tu . Yang nota yang warna kuning tu. Saya ambil salah satu yang itu kita ada bincang. Tak apa-apa, settle. So saya ambil tu. So kita ada persamaan ni. Kalau kamu tak nampak, saya zoom sikit. Okay, ha ni. So ini persamaan dia. Y is equal to A, B, B bar, C bar, D bar, campur A bar, campur B, C bar, D, campur A bar, campur B bar, C, D, A, C bar, D, campur A bar, B bar, C, D, campur A bar, B, C, D, campur A, B bar, C bar, D. Okay. So ini asal expression dia. So tujuan kita gunakan K-map ni, kita nak dapatkan apakah yang paling simple dia punya expression tu. Boleh kita permudahkan lagi. So that's why kita kena transfer dalam bentuk K-map. Cuma sekarang ni K-map kita 4 kali 4 input. So I mean kita ada 4 kali 4 lah. 4 kepala bawah, 4 kali sebelah atas. Tapi saya gunakan kaedah ni . Saya ambil A, B kat bawah. Sekejap, mana tadi? Okay, A, B kat bawah ni. Ni A, B. Dia punya sequence dia guna grey code punya sequence. C, D kat atas sama je. So saya masukkan satu-satu, nanti kamu boleh check sebalik. So saya dapat macam ni, 1-1-1-1-1-1 semua daripada expression yang diberi ni. So ini kita dapat. So kalau tengok sini, ada dua cluster lah . Macam dua kumpulan kecil ni. Kumpulan yang hijau ni yang paling besar, yang satu lagi kumpulan yang warna merah ni . So kumpulan yang hijau ni dia dah cantik lah sebab dia maksimum dah 4. Kalau kita nak ambil 6 tak cukup. Kalau nak ambil 6 sampai ke sini tak cukup sebab yang ni cuma ada satu je. Sebab ni boleh terbalikkan. So kita ambil 4 je. 4 maksimum. So 4 ni kita selesaikan dia. 4 elemen ni group. So saya katakan ni sebagai Y prime. So ini akan dapat A bar B bar campur A bar B bar. So yang atas ni C bar D C D. Selesaikan ni settle . So A bar, B bar dengan B settle, akan cancel out. And C dengan C cancel. So akhirnya kita dapat A, D, A bar D sahaja untuk grup yang hijau ni, yang besar ni. So the next group yang sebelah bawah, yang ni yang warna merah ni. So dua elemen saja. So ini dah satu grup yang sama. So kita ada A, B bar. So ni ada kita A, B bar. And then yang ni kat atas kita ada dua ni. So yang boleh selesaikan ataupun boleh set apa kita matikan is D dengan D bar. Okay, so tinggallah C. So dapat C saja yang atas ni . Saya dah set super simplify kan. So kita dapat A, B bar, C bar. So combine dengan yang atas tadi A D. So kita A bar D yang atas tadi yang hijau. And yang bawah ni kita ada A, B bar, C. So ini maksudnya ini yang paling simple yang kita boleh dapat. Dah tak boleh nak simplify lagi lah. Okay. So dari situ kita boleh buat lah dia punya
apa nama tu, apa logik sikit dia eh. Ini saya yang lain tu saya tak tunjuk sangat sebab dia simple-simple je, saya tunjuk yang agak rumit sikit ni. Ni contoh logik sikit yang saya dapat, saya draw daripada persamaan akhir yang ni, saya draw sini. Tapi tak berapa cantik sebab nak draw susah sikit. Saya tak ada tak ada software yang sesuai. Saya conteng-conteng-conteng. Ini yang dapat. Oh. Ya. Ada lagi? Ya, 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 ya. Oh, sorry, sorry. Tak nampak. Ha, dah cukup dah. Sorry, sorry. Sorry, saya dah tak perasan. Window saya dah penuh dah ni kat PC ni. Laptop ni pening. Allah. Alright. So back tu tadi mana tadi? Yang 4x4 eh. Ni. So kita dah ada. Ini kita dah selesaikan guna cam map. 4x4. Oh, sudah lebat eh. And then kita selesaikan. Simplifikan. Kita dapat yang ni. Okay. Yang paling mudah lah. Dia punya expression dia. So dari sini kita draw dia punya. Kalau nak draw dia punya. Apa nama tu, sikit diagram dia ataupun dia punya boolean apa logik sikit dia, ini dia. So kita ada A, B, C, D, inilah kita ada A bar, so ini A, so ini bar kan, sini dapat A bar, and then D, ni D straight, so kita N ke O ni, saya pun dah lupa. Okay, N eh, alright, A O, O ke N. Saya saja. Okey. A dot D lah kan. A. Ha okey ha. So ni N eh. So A bar dot D. And then yang ni pula kita ada A dengan B. Okey. So saya gunakan semua skit yang dua apa nama tu, dua input. Okey, sebab biasanya kalau orang exam pun biasanya dia, kalau sebenarnya kita boleh buat gunakan tiga input. Ha, kalau macam ni kan, ni kita ada gate dua input tapi kita boleh letak tiga input. Tapi realitinya sebenarnya dalam keadaan praktikal dia tak ada tiga gate input. Dia ada dua gate input. I mean, macam mana pun kamu, kalau kamu ada tiga input, kamu kena pecahkan jadi dua input. Kena pecah-pecah macam ni lah. I mean, daripada dua input, ni dua, combinekan dengan yang ni, C, dapat gate ketiga. So, kita akan dapat ini finally, combinekan balik, dapatlah yang... yang ni eh. Okay, so itu untuk K-map 4 apa, 4 K-map, apa 4 input eh. Saya tak nak detailkan sangat. Saya tinggalkan kamu dalam nota yang kuning tu ada. Nanti kalau ada siapa-siapa nak tanya, boleh tanya saya lah. Saya rasa saya cek jawapan ni okey. Kalau rasa pening boleh boleh WhatsApp saya bila-bila. Alright. So, apa yang kita bincang sampai setakat hari ni, ini kaedah yang kita panggil POS eh. Apa? Product of sum. Ya. Yeah. I mean, ini produk contoh ni. Ini produk. Ini produk. And then kita sumkan. Tu kata POS. So, kita cuba tengok sikit pasal SOP pula eh. SOP. Oh, sorry. SOP tak ada sini eh. Sekejap. Saya kena tengok nota satu lagi. Okay. SOP. P mana SOP? Okey. Okey, SOP, eh sorry, terbalik. Yang tadi SOP, yang ini POS eh. Product of sum. Yang tadi kita sumkan dulu baru kita produkkan, yang ini kita tadi kita terbalik. Yalah. Ini product of sum, terbalik. Okay, produk asam saya baca sikit ada dalam nota, just nak ambil dia punya definition sikit. A mean term of sum of product is a boolean expression resulting in 1 for the output in a single cell and O for the all cell in the Carnot map of the truth table. Ini yang kita buat. I mean, mana nilai yang ada value yes, kita akan jadi 1-1-1. Yang tak ada, kita akan jadi 0-0-0-0. Okay, seperti mana yang tadilah. Sebaliknya, kalau kita gunakan ada POS, kita panggil max term pula. Yang tadi kita panggil min term, yang ini kita panggil max term. Okay, max term of product of sum of POS is a boolean expression resulting a zero.
So instead of kita bagi di nilai 1, 1, 1, sekarang kita bagi nilai 0, 0, 0. Okay, for the output of a single cell and is 1 for all other cell in the karomet of the truth table. Terbaliklah, nilai yang betul kita kata kosong, yang salah kita kata satu. Dia punya kaedah dia. Okay. So, procedure for the placing of max term in K-map, identify the sum term to be mapped, write a corresponding binary numeric value, form a complement, use a complement, and then repeat for the other max term. Ini dia punya step dia lah. Macam mana nak buat? Mungkin yang kamu setengah dah belajar lah kot. Ini kayak tunjuk yang ada dalam otak. Okay, ini contoh dia. Kita ada satu boolean expression dengan tiga input A, B, C. Okay. So ini yang kita panggil product of sum. So ini product, dalam dia adalah sum. So A sum dengan B sum dengan C, yang ini A sum dengan B dengan B dengan C bar. Okay, ini persamaan dia. So macam mana kaedah dia nak buat? Dia panjang sikit dia punya kaedah dia. Pertamanya kalau kita tulis, okey, pertamanya kita kalau kita tulis sebagai persamaan sebenar dia, ini yang kita dapatlah straightforward. Y ini sama dengan A campur B campur C dot dengan A campur B campur C bar. So apa kita buat? Kita cari max term dia. Max term dia kalau yang dulu istilah dia macam min term lah. Okey. Kalau dalam kaedah sebelum ni kita panggil ini max term. Max term maksud dia yang kecil-kecil ni, ini max term, ini pun yang dalam kurungan ni max term. So max term ni kita keluarkan, kita akan dapat A campur B campur C. Second max term yang ni kita keluarkan, kita dapat A campur B campur C bar. Okay, so once kita dah tahu max term tu, kita convert dalam bentuk numerik. That mean kalau nilai dia solid, A is 1 lah. Kalau dia non solid, contohnya C bar ni, C bar dia non solid, that mean dia complement je kan jadi kosong. So kita tukar max term ni dalam bentuk numerik. So that mean A jadi 1, B jadi 1, C ni jadi 1. That mean 1 campur 1 campur 1. Untuk max term yang pertama. Max term kedua, kita ada A is 1, B is 1 lagi, and C bar adalah kosong. Okay, sebab dia complement, dia nilai terbalik. Okay, not, nilai not, sorry. So once kita dah ada dia punya nombor yang berkenaan, apa kita buat? Kita tukar sekali lagi ke dalam bentuk complement. That mean instead of dapat, tadi kita dah dapat 1, tukar jadi kosong. Yang ni 1 juga, ni tukar jadi kosong. Yang ni 1 pun tukar jadi kosong. The next punya max term, 1 tukar jadi kosong, 1 tukar jadi kosong, kosong tukar jadi 1. And dari situ kita bentukkan dalam bentuk K-map dia. Okay, so ni akan jadi kosong, 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 merujuk kepada ABC ni dia akan jadi A bar, B bar, C bar. Ni yang kita dapat. Okay. Ni max term pertama. Ni kalau saya boleh letak kurungan. Oh, tak boleh lah. Ini bukannya. Ini image saya tak boleh nak edit. Okay. Ini yang max term pertama ni. Daripada kosong ni, kosong jadi A bar. Kosong kedua ni jadi B bar. Kosong ketiga jadi C bar. Ni untuk max term pertama. Max term kedua daripada complement ni, kita ada 0, 0, 1, jadi 0 pertama is A bar, 0 kedua B bar, and then 1 yang terakhir ni adalah C. Okay, so kita ada A bar, B bar, C bar. Okay, so dari sini kita boleh gunakan kaedah matematik apa dipanggil tu, yang rules itu. Selesaikan, kita simplifikan dia, so kita akan ada A bar, B. Lepas tu yang dalam ni kita boleh kata C bar campur C. So C bar campur B akan cancel out. So kita tinggallah A bar, B bar. Tukar balik ni ke dalam bentuk dia punya complement. Dia mean complement dia A bar adalah, bukan A bar, complement. Ini nilai sebenar dia. Tukar kepada nombor. A bar adalah kosong. B bar adalah kosong. Okay. Ya. Yeah. Ni. Okey. Yang ni. Yang ni. Ni silap typo error. Terbalik. Sepatutnya dia
Ni sepatutnya campur, ni sepatutnya campur, ni sepatutnya darab eh. Ha, silap-silap typo error, saya pun tak perasan tu. Silap-silap eh. Okey. Mana tadi? Oh, no, 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 betul, betul, betul. Siapa tanya tadi? Siapa yang tanya? Ah, okey. So, sampai sini sebenarnya, dia follow lagi sini, dia campur lagi tau. Kan, kita punya persamaan asal. Ini max term dia campur. Tapi dot dekat tengah. Ini max term. Ini campur. Lepas tu dot dekat tengah. So, bila kita buat yang tiga step ni, daripada kita dapatkan max term, kata dapatkan numerik sampai complement, kita still guna lagi campur. Tapi bila kita nak tukar dia kepada apa tadi? KMAP, baru kita tukar dalam bentuk dot dia. Okey. Dia pening sikit kaedah ni. Saya tak suka guna kaedah ni, tapi saya kena ajar sikit jugalah sebab ada dalam silibus. Okey. So maksudnya yang ni kita follow lagi, cuma that mean ha. Ha. Ya. Yeah. Kejap. Dia senang macam ni lah. Okay, saya habiskan dulu. Baru saya kalau setengah jalan ke kanan, saya pun jadi blur. Okay. So, yang asal tadi, kita guna yang kaedah yang, I mean kalau ini, dot, apa, product of sum. Okay, kita sum dulu product. Kita cari sampai peringkat complement. Bila dah complement, kita dapatkan dia punya, apa, product of sum. Eh, sum of product. Ah, saya pun confused dah. Sum of product. That mean ini, instead of tadi kita sum kan, ini kita product kan. That mean yang ni kosong, kosong, kosong. Bukan jadi A bar, B bar, C bar, kita product kan. Yang sini pun kosong, kosong, satu, kita product kan dulu. Okay. Instead of tadi kita campur kan. Kat bawah kita product kan. Okay. So, atas ini kira dia sum lagi. Tapi bila nak tukar kepada KMAP, ahli yang sama, anggota yang sama ataupun value yang sama yang daripada complement ni, kita cuma tukar bentuk daripada apa tadi, sum kepada bentuk product. Okay. So that mean kita product dapat ni. A bar, B bar, C bar daripada sini. Patutnya A campur B campur C bar. Yang ni pun sama juga. Ini sepatutnya A bar campur B bar campur C. Tapi kita tukar kepada dia punya dot. That mean kita dapat A bar untuk yang ni, B bar untuk yang kedua, dan C untuk yang ketiga. Okay. Bila dah yang ni, barulah kita buat yang apa, kita permudahkan. Finally kita dapat final value dia is adalah A bar B bar sahaja. Okay, sebab C dengan C bar ni dah habis. Cancel out. So, kita dapat C. Tukar balik yang ni kepada dia punya complement. Eh, sorry. Bukan complement. Dapatkan number dia. That mean A is 0. B is 0 juga. Ha, dari sini barulah kita tukar balik kepada complement. That mean 0, 0 is 1, 1. Ha, sini barulah kita tukar kepada bentuk yang asal yang seperti atas tadi. Sumkan balik. That mean sepatutnya ini adalah A dot B. Tapi bila kita nak jadikan dia sebagai apa, sum term yang akhir dia adalah kita, demi satu is A, satu yang kedua adalah B. Instead of sini kita dot, kat sini kita campurkan, sumkan. So dia punya jawapan sebenar adalah Y is equal to A campur B. Okay, itu kalau nak ikut step dia lah, dia punya apa yang dicerita dalam nota tu. Boleh faham? Ada soalan? Saya dah berpeluh-peluh dah. Pening? Tak apalah. Boleh sikit-sikit lah. Saya jangan risau lah. Yang kita yang kaedah yang ni, kita tak tekan sangat sebab dia agak rumit sikit. Kalau especially kalau dia masuk 4x4, dia jadi rumit. Ini lagi senang kalau kita guna kaedah yang sebelum ni lah. Cuma kalau itulah sebab sekarang ni musim COVID, saya pun takkan bagi soalan susah-susah. Saya bagi soalan mudah-mudah. Saya minum dulu eh. Okey, kalau tak ada soalan, saya teruskan. Mana tadi?
Okay, example satu ya. So, saya tunjuk satu lagi example lah. Ini pun daripada nota juga. Okay, mana tadi? Example satu. Oh, tak ada. Example satu je saya ada. Example dua tak ada. Ha, ni example dua eh. Ni empat variable. Tadi saya tunjuk tiga variable. Ni empat variable. Okay, ni dia tak bagi equation dia ke? Mana equation dia? Oh, ni equation dia. Ni equation dia. Dia begini panjang ni. Y is equal to A campur B campur C campur D bar campur dot dengan A campur B campur C bar campur D dot dengan A campur B bar campur C campur D bar and so on lah. Panjang ni, nanti kamu boleh check nota tu. So, akhirnya dapat ini persamaan dia. So, kaedah macam tadi juga. So, setiap yang dalam kurungan ni adalah dia punya max term. So, ni max term pertama, max term kedua, max term ketiga, keempat, lima, enam, ada tujuh max term. Betul. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ada tujuh max term eh. Ada kumpulan-kumpulan kecil, tujuh. So, kaedah dia macam tadi. First, lepas dapat max term, kita start max term, kita tukar kepada bentuk numerik. So, satu persatu. A, B, C, D bar, kita dapat 1110. A, B, C bar, D, kita dapat 1101. Ini. And then, A, B bar, C, D bar, ni kita dapat 1010. And next is A bar, A, B bar, C bar, D. Kita dapat D. Mana tadi? Oh, ni ya, yang ni. Okay. 1001. And then, kita ada mana ni? Ni ya. A bar, B bar, C bar, D. Ni ya. 0001. And then, ni kita ada A bar, B, C, D bar. Ni ya. 0110. And last kali, A bar, B, C bar, D. 1, 0, 1, 0, 1. Okay, so ada 7 max term. So, dapatkan komplimen setiap satu. So, yang ni 0110 lagi 0011 0001 1101 jadi 0010 1010 jadi 0001 1001 jadi 0110 yang ni 0001 jadi 1110 0110 jadi 1001 dan plus kali 0101 jadi 1000. So, once dah dapat tu, sama macam tadi kita dapatkan komplimen. Komplimen dia eh. So, komplimen dia kalau contoh dia, ambil yang pertama ni komplimen dia. Kita ada 0001, sepatutnya komplimen akan jadi 1110. Okay, ni dia. Okay, terbalik. Mana tadi? Ni dah komplimen lah. Oh, ni dia repeat balik. Eh, sorry. Benda yang sama. Bukan, bukan. Ni komplimen tadi lah. Sorry, silap. Ni komplimen dia. Okay. 1, 0, 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
map. Okey. So ini key map dia. So kalau kamu tengok ini koordinat dia 0001 ataupun dia punya bentuk dia ni tukar dalam bentuk dia punya apa? Ini pun typo error banyaklah eh. Tertinggal ni patutnya ada sini ada campur. Sini ada campur tertinggal. Nanti kamu check balik. Nanti saya akan betulkan lah. Ini sepatutnya ada campur ni. Ni. Sebab sampai complement, kita masih gunakan sum dia lagi. Kosong, campur kosong, campur kosong, campur satu, kosong, campur kosong, campur kosong. Tapi bila nak tukar kepada KMap, just ambil dia punya value ni, tukar kepada value apa input tadi, A, B, C, D. Tapi kita tukar balik dalam bentuk produk. I mean, kalau sini sepatutnya A bar, B bar, C bar, D akan jadi A, B, C, D bar. Ni dia. Yang pertama. Ni eh. Sorry. Ni dia sini eh.
0001 ini sorry. Eba, Biba, Siba, Di. Oke. Yang mana? Nih. Nah, kejap. Itulah saya pun ni masalah ini bukan nota saya ni. Saya pun baru tadi baru tengok tak habis tengok lagi. Ada yang banyak banyak silap punya benda ni. Dia sekuen dia tak sama ni, dia punya sekuen dia tonggang terbalik sikit. Tapi kalau tak apa, kalau kita tengok satu-satu Yang ni is 0001. Betul yang pertama. Ni. Lepas tu 0010 0010 00. Ya ni. Ni. 0010 yang ni. Lepas tu yang ni 0101. 0101 yang ni Okey. Yang ni. And then yang ni 0110 0110 yang ni. Salah. Bukan. 011 yang ni. 0110 and then ni 1110 ya ni, and ni 1001 1001. Mana saya pun dah confuse. Tak apalah, nanti saya check balik. Saya rasa dia punya dia punya susunan je. Saya pun dah confuse. Tapi sebenarnya saya dah check jawapan dia betul. Cuma sekuen dia punya susunan tu yang kena check balik. Tapi whatever pun, step macam tadi lah. Maksudnya kita dah dapatkan dia punya tukar jadi produk dia. Ini produk pertama, produk kedua, produk ketiga. Dan soalan dia banyak campur dia pun tertinggal. Ni sini tak ada campur. Sini tak ada campur. Sini tak ada campur. Sini tak ada campur. Nanti saya cuba check balik lah. Betul kan. Tapi bila dia selesaikan ni, finally kita akan dapat yang ni ya. Equal to A bar C bar D campur dengan B C D campur C D. Okey. Ini daripada apa, kamu boleh simplify lah guna yang law tu yang saya kata tadi kaedah ni dia panjang sikit. Compare dengan kaedah yang kita guna sebelum ni dia panjang sikit. Dia banyak banyak benda je, tapi tak apalah saya tunjuk je dia punya ni. Tapi finally kita dapat dia punya ni is equal to ni lah. Kita dah dapat persamaan ni. Kita tukar kepada number. Dan number tukar kepada complement. And then complement tu akan tukar balik kepada sum dia balik. So kita dapat satu. X ni maksud dia input yang tak ada. Patutnya B kan. So that means sekarang A. Satu jadi A. X ni B tak ada, tinggalkan. Ni C. Is C. Kosong ni adalah D. Is D bar. So D. D bar sini Yang kedua ni. Kosong X 110. So X tak ada. A dia tak ada. Satu ni adalah B. Satu kedua adalah C. Kosong ni adalah D bar. Dan seterusnya yang terakhir ni. B. A dengan B tak ada. So kita ada C dengan D. So ketiga ni kosong is C bar. Yang satu ni adalah D. Okay, so ini jawapan akhir dia lah. So A campur B. A campur C campur D bar darab dengan B campur C campur D bar darab dengan C bar campur D bar. Campur D. Okey. Kenapa perlu ada kaedah POS? Kenapa perlu ada kaedah SOP? Tu sebab. Tapi mungkin untuk setakat yang ni, yang kaedah kedua ni sebagai knowledge sajalah. Rasa-rasanya kalau saya nak buat test pun nanti saya tak akan tanya yang ni kot. Saya tanya yang kaedah sebelum ni lah, lagi mudah. Yang ni dia cerewet sikit. Tapi just untuk knowledge kamu je lah. Sebab kenapa dia perlu? Sebab ada keadaan kadang-kadang kita lebih 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 senang gunakan kaedah kedua ni. Product of sum post compare dengan SOP. Nah, contoh dia kat sini kan. Kalau kamu tengok ni. Elemen kosong ni kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ada tujuh elemen kosong, tapi kalau kita ambil elemen satu, kita ada berapa ni? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. That mean elemen kosong ni lebih kurang compare dengan, tapi dia tak banyak ni lah. Kalau dalam case ni sebab lebih kurang hampir sama je, beza satu dua. Tapi kalau contoh yang tadi ni, yang awal tadi, ha, ni, kalau kamu tengok ni, eh. So elemen satu ni kita ada enam. 6 elemen 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So that mean kalau kamu guna kaedah yang sebelum ni, akan jadi lebih panjang lah kaedah dia. Tapi kalau gunakan yang kosong ni, kita cuma ada 2 elemen saja. Cuma step ni agak panjang lah daripada kamu nak tukar ni, dia agak panjang. Tu yang jadi pilihan sama ada bila keadaan kamu diberi ataupun dia punya KMAP tu dalam keadaan macam ni, adakah kita boleh gunakan SOP ke ataupun POS. Itu pilihan lah. Tapi jangan risau, macam saya cakap awal tadi, kita concentrate dekat apa yang kaedah sebelumnya tadi lah. Kaedah apa nama tu? POS, eh. Product of sum. Sorry. Sum of product. Saya pun selalu confuse dia punya term tu, eh. Sum of product kaedah sebelumnya. Okay, kalau ada apa-apa soalan,